Saya mula berminat dengan pemasangan bendera-bendera tanda cintakan negara ini bermula 10 tahun yang lepas. Di mana setiap tahun saya akan memasang bendera di kereta dan juga di bahagian rumah untuk menimbulkan ataupun menyemarakkan lagi hari kemerdekaan kita setiap tahun. Saya juga ingin semai di kalangan anak-anak saya ataupun orang sekitar masyarakat untuk sama-sama cintakan negara. Ini semua saya belanja sendirilah. Belanja sendiri untuk membeli bendera dan juga peralatan dan pemasangan dibantu oleh rakan-rakan yang ada di sekelilinglah. So saya menyeru kepada rakyat Malaysia, walaupun kita sekarang ini berada dalam pandemik COVID-19 yang dah hampir 2 tahun, tapi ini bukanlah satu benda yang kita rasa kita mematahkan semangat kita untuk kita terus cintakan kepada negara. Jangan kita hanya sekadar tanyakan negara apa sumbangan negara kepada kita, tapi tanya diri kita, apakah sumbangan kita kepada negara? Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Merdeka, merdeka, merdeka.